Penjelasan Satgas Madagoraya sekaligus sebagai respon atas surat terbuka warga Poso ke Presiden Joko Widodo tentang penanganan teroris di Sulawesi Tengah. Wakil Satgas Madagoraya mengimbau warga segera melapor ke anggota TNI Polri terdekat jika melihat anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Selama ini, warga yang bertemu anggota MIT baru melapor beberapa hari setelahnya, sehingga Satgas perlu mencari lokasi anggota MIT yang selalu berpindah-pindah. Selain itu, Satgas juga meminta Pemkab Poso dan Pemprov Sulawesi Tengah lebih aktif membantu penanganan terorisme di wilayah mereka. Dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme. Kami ingin kerjasama dari semua pihak yang tadi mempertanyakan kami itu. Mari berikan masukan kepada kami, karena kami yakin keberadaan DPO itu berada di ujung lidah masyarakat, terutama simpatisan. Kenapa saya bilang begitu? Sebenarnya masyarakat itu sudah beberapa kali ketemu dengan mereka, tapi 2 hari atau 3 hari kemudian baru mereka ngomong, Pak, saya ketemu mereka. Setelah 3 hari, di mana lagi kami akan cari mereka? Jadi kalau mereka bisa lapor cepat kepada kami, maka dengan cepat akan kita tangani. Kemudian juga kami meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah daerah Kabupaten Poso untuk lebih aktif bekerja sama dengan kami. Sebelumnya, saudara, puluhan warga Poso yang tergabung dalam perwakilan masyarakat Kampai Tampo Lore mendatangi gedung DPRD Poso untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Surat terbuka ini disampaikan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas kinerja TNI Polri dalam menuntaskan teror kelompok teroris Ali Kalora. Melalui surat terbuka ini, warga juga menyampaikan 5 poin tuntutan. Di antaranya meminta Presiden hadir di Poso agar operasi penuntasan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora segera selesai. Selain itu, warga juga meminta Presiden untuk memberikan jaminan sosial dan juga santunan kepada keluarga korban teroris di Poso.